Gibran Raka Buming Raka mantap mendukung Menteri BUMN Erick Thohir maju sebagai calon Ketua Umum PSSI. Gibran mengungkap, Erick memiliki pengalaman terkait pengelolaan sepak bola dalam kancah dunia. Hal itu dibuktikan ketika Erick menangani klub Serie A Inter Milan. Selain memberikan dukungannya pada Erick Thohir, Gibran juga menyoroti keputusan PSSI menghentikan kompetisi Liga 2 dan Liga 3. Gibran mengaku tak sepakat dengan keputusan PSS meniadakan degradasi dalam kompetisi Liga 1 musim 2022-2023. Sementara, Erick Thohir secara resmi mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum PSSI di kantor PSSI GWK Arena Senayan, Jakarta pada Minggu 15 Januari 2023. Pendaftaran diri Erick didampingi oleh sejumlah pejabat dan para pesohor. Tampak Kaesang, Raffi Ahmad, Baim Wong hingga Atta Halilintar mendampingi Menteri BUMN itu selama di kantor PSSI.